Yang kami hormati Ketua IKN Sanggar Wayang Bobot Sentra IKN Semanggi Harmoni Surakarta Bagian Seni dan Budaya sekaligus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Agung Mandiri Surakarta Bidang Seni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Mardono Sarjana Seni. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Agung Mandiri Kota Surakarta yang terhormat Bapak Mentoro. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Sentra IKN Kreatif Semanggi Harmoni Surakarta yang terhormat Bapak Insinyur Alfa Febela Priatmono MP. Yang kami hormati para guru serta pembimbing dari Sanggar Wayang Bobot dan tidak lupa kepada adik-adik siswa Sanggar Tari peserta pendamping yang sangat saya banggakan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara pada kesempatan siang hari ini kita mulai, marilah kita sejenak panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua di sini bisa berkumpul dalam acara ujian tari yang diselenggarakan oleh keluarga besar Sanggar Wayang Bobot Surakarta. Dan sebelum acara pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai, perkenalkan saya mau membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sambutan yang pertama dari Ketua IKN Sanggar Wayang Bobot Sentra IKN Semanggi Harmoni Surakarta Bagian Seni dan Budaya sekaligus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Mandiri Surakarta Bidang Seni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dilanjutkan sambutan yang kedua dari beliau Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Agung Mandiri Kota Surakarta. Dan dilanjutkan sambutan yang ketiga dari yang terhormat Ketua Paguyuban Sentra IKN Kreatif Semanggi Harmoni Surakarta. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan yaitu dengan acara inti persembahan ujian tari dari kelompok 1 yang pertama akan ditampilkan kelompok tari kelinci dari kelompok 1. Dilanjutkan tari gambyong Retno Kusumo dari adik-adik kelompok 1. Selanjutnya tari gambyong Retno Kusumo dari adik-adik kelompok 2. Dan yang terakhir persembahan tari dari tari gambyong Retno Kusumo dari persembahan dari adik-adik kelompok 3. Dan sebelum kita menuju penghujung acara, sedikit nanti ada pesan dan kesan dari para guru-guru serta pembimbing tari dari Sanggar Wayang Bobot Surakarta yang nanti insya Allah akan dilaksanakan Ibunda Aneta Mahmud Astuti Sarjana Seni. Dan yang terakhir, penyerahan piagam kelulusan kepada siswa Sanggar Tari Wayang Bobot Surakarta. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi susunan acara pada kesempatan siang yang bahagia ini. Mudah-mudahan dengan adanya ujian tari Sanggar Wayang Bobot, mudah-mudahan diharapkan menambah semangat generasi-generasi milenial penerus budaya bangsa. Allahumma amin. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
mudah-mudahan dengan acara bacaan basmalah tadi, acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini lancar, tidak ada halangan suara apapun. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, lanjutkan acara selanjutnya pembacaan doa yang mana akan dipimpin saudara Galuh Lukmanul Hakim. Kepada saudara Galuh Lukmanul Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu Guru serta tamu undangan sekalian, saya akan memimpin doa untuk kelancaran hari ini. Semoga diberikan kemudahan serta kelancaran dan keselamatan sampai acara selesai. Marilah kita tundukkan kepala senak bersama-sama untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat, sehat, rezeki serta ridho-Mu ya Allah, sehingga pada siang hari ini kami dari keluarga besar Sanggar Wayang Gogon Surakarta dan para tamu undangan dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan ujian tari. Ya Allah, berikanlah kemudahan serta kelancaran ujian tari pada hari ini hingga akhir. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kesehatan serta keselamatan kepada kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, agar kami semua bisa terus berkarya, terus berkreatif, sehingga kita semua bisa melanjutkan seni tradisi budaya kami yang luhur ini ya Allah. Ya Allah, atas izin dan ridho-Mu ya Allah, sebagai wujud laku serta ibadah kami, berikanlah selamatan serta kesehatan kami ya Allah, agar kami bisa terus berkarya dan bermanfaat bagi sesama dan seluruh alam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin, saudara kami undangan, kami hormati demikian tadi pembacaan doa kami pimpin saudara Lukmanul Hakim. Mudah-mudahan dengan doa tadi benar-benar membawa keberkahan dari Allah SWT khususnya untuk kemajuan Sanggar Wayang Gowon. Hadirin yang berbahagia, untuk melanjutkan acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon kepada hadirin dan tamu undangan untuk berdiri sejenak untuk bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin saudari Risang Wahyu Surya Kusumaningrum. Kepada saudari Risang Wahyu Surya Kusumaningrum, waktu dan tempat kami silakan. Marilah kita bersatu Indonesia.
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada hari ini dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini sebagai undangan yang sangat kami hormati, demikian tadi kita telah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya mengubur acara yang selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Panitia. Sambutan dari Ketua IKN Sanggar Wayang Gogon Sentra IKN Semanggi Harmoni Surakarta bagian seni dan budaya, sekaligus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Aku Mandiri Surakarta bidang seni budaya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepada beliau yang terhormat Bapak Margono Sarjana Seni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya, salam sejahtera, dan semoga teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya tetap dilimpahkan rahmat serta kesehatan pada siang hari ini dan selanjutnya. Terima kasih kepada yang terhormat, yang saya hormati Bapak Alfa sebagai Ketua Paguyuban IKN Sentra Semanggi Harmoni di sini, dan yang saya hormati Pak Ketua Aku Mandiri DPD Kota Surakarta Bapak Mintoroto, dan teman-teman semuanya yang dari Aku Mandiri beserta Bapak Ibu Guru, baik dari Guru Kerawitan Pak Sudiman, pembimbing tari Bu Aneta, dan guru-guru lainnya, terima kasih, serta anak-anakku yang saya sayangi, adik-adik penari atau calon-calon penari, beserta orang tua siswa. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Terima kasih Bu Nuri dan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya acara ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama dari semua pihak, baik dari orang tua siswa, baik dari siswa maupun dari guru-guru beserta teman-teman yang mendukung acara ini. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat dan kedepannya anak-anak ini tetap giat belajar untuk mencintai budaya kita, terutama anak-anak tari atau adik-adik calon penari. Monggo silahkan tempat ini maupun di salah satu, salah kedua, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pelatihan-pelatihan, baik pelatihan tari, kelautan, pedalangan, dan lain sebagainya. Semoga acara hari ini lancar dan sukses selalu. Dan sekaligus saya mohon izin untuk di hari Minggu saya tidak bisa mendampingi teman-teman semuanya karena saya harus mengerjakan tugas di Jakarta, dan nanti akan dibantu oleh Pak Ketua Aku Mandiri dari Kota Surakarta. Saya mohon beliau untuk mendampingi teman-teman semuanya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi sambutan yang pertama, dan lanjutkan adalah selanjutnya sambutan yang kedua
dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah PT Agri Mandiri Kota Surabaya. Kepada Bapak Mentorogo, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wilujeng Rahayu sedayanipun. Selamat pagi. Hari ini cukup mendung dan hujan. Semoga semangat kita tidak mendung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Alfa selaku Ketua Paguyuban Semanggi Harmoni. UKM Semanggi Harmoni juga Bapak Margono selaku Ketua Sanggar Wayang Jagung sekaligus pengurus BPT Agri Mandiri bidang seni budaya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta seluruh teman-teman panitia yang luar biasa yang mengadakan acara pada hari ini, juga para anak-anakku yang sebentar lagi akan mengikuti ujian, serta para tim juri, bapak guru pendamping, dan seluruh orang tua murid siswa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk kegiatan tari, di mana ada anakku semua. Ini hari di mana adik-adik semua ini melakukan latihan berbulan-bulan, dan hari ini akan ada ujian, dan semoga ujian hari ini pasti semuanya lulus. Semoga adik-adik semua ini gak usah grogi, anggap aja ini latihan biasa, cuma dipakein kostum. Jadi semoga tetap maksimal, tetap fokus, gak usah deg-degan. Semoga lulus semua, dan terima kasih orang tua wali murid yang telah memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tetap melakukan murid-murid budaya tari di kita, kota kita yang tercinta ini, serta semua dampingan, bimbingan dari para guru dan para tim juri. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, satu hal yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya tetap luar biasa. Apa yang lupa, selamat datang ibu-ibu yang dari Jakarta, Ibu Ari dan Ibu Ning. Semoga bisa menikmati acara pada hari ini, bahwa anak-anak Solo ini tetap cinta budaya. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, beserta tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah DPD Agri Mandiri Kota Surabaya. Selanjutnya menuju acara ketiga, sambutan yang ketiga dari Ketua Paguyuban Sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni Surakarta, sekaligus membuka acara ujian dari IKM Sanggar Wayang Godong Surakarta. Kepada beliau yang terhormat, Bapak Insinyur Alfa Pabila Priatmono MP, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Pak Godong, selaku Ketua dari IKM Sanggar Wayang Godong, dan juga sebagai anggota dewan pimpinan daerah Kabupaten Kediri, dan juga kepada Bapak Mentorogo, juga sebagai Ketua DPD Agri Mandiri, dan juga itu Bapak Mentorogo juga sebagai Ketua Posyandu dulu. Dan juga saudara kami ini juga yang baru ada hadir ini, Bapak Kendaraan Sejalan ini. Sebenarnya Pak Kendaraan Sejalan berdiri di sini. Saya terkewa sama Pak Kendaraan ini. Juga kepada Bapak-Bapak, Ibu, saya, Pak Kendaraan Sejalan,
Papa, kemudian juga Bapak Ibu-ibu yang dari Jakarta, ibu-ibu guru, kemudian juga adik-adik yang kami cintai juga. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahim bersama di tempat ini tanpa kerangka apapun, dalam rangka menghadiri ujian tari dari IKS Panjalawan Bogor Surakarta. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, karena perlu diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa masa pandemi ini memang sangat luar biasa ya, berakibat khususnya untuk IKN diri. Dan ini juga sejalan dengan apa program dari pemerintah Kota Solo, bahwa insyaallah Kota Solo itu akan mengembalikan lagi semangat ya, ekonomi Solo, bangkit lagi sisinya yaitu berbasis budaya dan seni pertunjukan. Memang kalau untuk budaya kemarin kita tadi memang salah satunya adalah seni, tetapi kita yang itu penting adalah seni pertunjukan. Jadi adalah dua pertunjukan yang akan menjadikan Kota Solo sebagai pemungkit ekonomi kebangkitan ekonomi Kota Solo pasca pandemi. Sehingga ini sangat saya mengapresiasi adanya kegiatan hari ini, dan terima kasih sekali pada Bapak Margono, karena Bapak Margono ini termasuk yang paling aktif mengikutkan kegiatan di IKN Kreatif Semanggi. Baik sekalian, kami diketahui bahwa di IKN Kreatif Semanggi Harmoni ini ada sekitar ada 8 komunitas, ada komunitas batik di Kelayan, Kauman, kemudian juga ada Bukit Asrama, kemudian ada juga Tanggan Kelayan, kemudian juga ada juga Bilik-Bilik, termasuk ada juga yang untuk festival itu, Mas Tanggan itu, termasuk juga ada yang Serah. Dan alhamdulillah ke depan kawasan ini atau IKN Semanggi Harmoni ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan budaya yang ada di Solo untuk mengembangkan kelestarian, dan juga akan menjadi salah satu research center juga untuk training-training, bisa training-training untuk kegiatan yang berbasis seni dan budaya. Dan insya Allah ke depan juga akan menjadi salah satu destinasi wisata kreatif di Solo bagian selatan di Semanggi ini. Dan kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kami harapkan supaya kegiatan tersebut bisa segera terrealisasi. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu sekalian, semuanya juga kepada adik-adik ya. Insya Allah nanti sudah disampaikan, insya Allah semua dulu jadi ya, ceritanya diharapkan aku lah ya. Jadi bagi kalian untuk mengatakan maka dengan ini acara ujian tari IKN Kajarwan Bogor Surakarta di Sentra IKN Kreatif Semanggi Harmoni dan Taman Budaya Jawa Tengah yang dijelaskan pada tanggal 27 sampai 28 November 2021 dengan mengucap basmalah dengan ini resmi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, selamat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua Paguyuban Sentra IKN Semanggi Harmoni Surakarta sekaligus membuka acara ujian tari yang diselenggarakan oleh keluarga besar Sanggar Wayang Bogor Surakarta. Hadirin yang kami hormati, untuk melanjutkan acara inti pada kesempatan siang yang berbahagia ini akan kami tampilkan
tari kerinci dari kelompok satu. Kepada adik-adik dari tari kerinci kelompok satu, dimohon untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, adik Ken Ayu Kalimataya Marga Wijaya, adik Naomi Dadiarga, adik Krista Fuantanela Agatha, adik Jessica Ayu Mulyandari, adik Zalita Nadia Vega, adik Azalia Alisa Putri Fayola, dan yang terakhir adik Alicia Elvina Ganes. Kepada adik-adik yang saya sebutkan namanya tadi, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga berhasil. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, amin.
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi persembahan dari adik-adik kelompok 1 yang telah persembahkan tari Gambyong Retna Kusuma. Dan selanjutnya akan dihadirkan tari Gambyong Retna Kusuma dari adik-adik kelompok 2. Kepada adik Amanda Puspita Dewi, adik Natalia Mutiara Arya Diputri, adik Mek Arum Kusumarini, serta adik Dias Marlina, waktu dan tempat kami persilakan.
dari kelompok Bulan Terlalu Sayang, dan selanjutnya persembahan dari adik-adik kelompok Tiga yang akan sembahkan tari Gambyong Kertau Kusumo. Kepada adik-adik, satu adik yang kepada Pak Tasari, adik Nabila Syakir, adik Abel Kusumaliri, serta adik Sabila Sofi Romadia, waktu dan tempat kami bersihkan. Thank you.
bahagia dan sampai bahagia. Demikian tadi persembahan tari Gambio Retno Kusumo dari adik-adik kelompok 3. Dan sebelum kita menuju ke penghujung acara dan sambil menunggu dari Tuhan Tuhan yang menyelesaikan penghitungan nilai, kami mohon kesediaannya kepada yang berhormat Ibunda Aneta Wahyu Astuti Sarjana Seni untuk menyampaikan sedikit pesan dan pesan dari Ibu serta mewakili pembimbing Sanggar Orang Bogor. Kepada yang terhormat Ibunda Aneta Wahyu Astuti Sarjana Seni, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Undangan dan Bapak Undangan dan Ibu-Ibu Wali Murid yang kami hormati pula, dan tidak lupa anak-anak yang saya sayang. Kebetulan ke anak-anak nanti nilainya bagaimana? Cepetan bapak, cepetan, masya Allah, cepetan lagi bapak ibu. Walaupun demikian tadi penampilan dari anak-anak kami, alhamdulillah kita dari Sanggar Wayang Bogor khususnya adalah seni tari berdiri tanggal 21 April bapak ibu 2021, berarti baru berapa bulan. Dalam mantan ini kami terkendala adanya wabah COVID dan ada PPKM, itu kurang lebih kami berjalan latihan itu 3 bulan. Hanya latihan itu 1 minggu dari 1 kali Bapak Ibu. Bisa dihitung berapa kali itu kita latihan. Tapi alhamdulillah anak-anak pada kesempatan kali ini sudah bisa menampilkan atau sudah menyelesaikan materi yang pertama. Demikian Bapak Ibu. Maaf kalau tadi dalam penampilan anak-anak sekiranya antara bapak ibu kok kurang bagaimana, kurang terat atau bagaimana, yang namanya juga ini dari nol bapak ibu. Sambil sama dan sebenarnya sekitar itu dari hidupnya itu dari nol anak-anak didasari dengan semangat tekad yang kuat seperti itu. Terima kasih sebelumnya kepada tamu undangan yang berbahagia. Sekali lagi ya anak-anak, dalam latihan tari ini Bu Neta, Bu Aneta hanya berpesan anak-anak jangan jenuh, semangat terus ya anak-anak. Gimana semangatnya, mana semangatmu? Nah, seperti itu tadi dalam melatih anak-anak biar tidak bosan. Saya usianya seperti ini, tapi kalau kumpul anak-anak kecil, alhamdulillah bisa menyesuaikan anak-anak kecil. Kalau melatih anak-anak dewasa, ya alhamdulillah guru harus bisa dalam suasana apapun. Istilah kalau dalam perdalangan itu, istilah dalang atau Pak Adobong, Pak Mardono harus bisa memainkan dalam situasi apapun, demikian tadi. Dan nanti dalam penyampaian pemberian piaga, setelah itu kita latihan lagi nunggu pada saat pengumuman berikutnya. Tidak lupa saya mewakili guru mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid yang telah mendukung mensupport anak-anak untuk latihan rutin terus dalam acara khususnya seni tari. Bapak ibu terima kasih. Sekiranya tidak sopan kalau saya memberi kata panjang sekali, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Anita selaku wakil para guru dari Sanggar Wayang Bogor, yang mana akan senantiasa menyayangi dan membimbing adik-adik kita semuanya agar kelak menjadi generasi penerus cita-cita yang berbudaya. Terima kasih wanita. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, tidak terasa kita sudah menuju penghujung acara, dan sebelumnya
Kami mohon kesediaan dari Manggulangan yang terhormat Bapak Margono Sarjana Seni. Dimohon untuk berdiri sejenak gunanya untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada kelompok satu dari kelompok Tari Kelinci. Kepada adik-adik satu Ken Ayu Kalimantan ya, Marga Wijaya, adik Naomi Daniarga, adik Krista Fontanela Agata, adik Devita Ayu Miliandari, adik Zanita Natsia Vega, adik Azalia Alisa Putri Fayola, serta adik Alicia Elvina Gandes. Saya mohon untuk kesediaannya masuk ke dalam ruang aula guna menerima penghargaan piagam dari Ketua Sanggar IKM Salabu Surakarta. Kepada adik yang saya sebutkan tadi, waktu itu kami persilakan. Dan mohon kesediaannya buat dari rekan-rekan dari Aku Mandiri, dimohon berdiri sejenak untuk ikut membantu membagikan piagam kepada adik-adik Tari Kelinci dari kelompok 1. Bapak, dimohon berdiri sejenak untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada adik-adik kita yang tercinta. Semoga dengan menerimanya piagam penghargaan, tentunya kedepannya akan tambah semangat dalam mempelajari budaya sebagai motivasi kedepannya akan lebih baik. Selamat buat adik-adik Tari Kelinci kelompok 1. Dan saya mohon sebelum adik-adik beranjak dari tempat berdiri, sejenak untuk berdiri di situ untuk melakukan foto bersama. Semoga. Sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik. Hadirin peserta undangan yang kami muliakan dan sangat berbahagia. Selanjutnya kami mohon waktunya kembali untuk berdiri sejenak. Beliau yang terhormat Bapak Insinyur Alfa Fadila
Puyat Mono MT untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada adik-adik kelompok 1 Tari Gambuak Retno Kusumo, kepada adik Foni Nurjana, adik Desi Rahmawati serta adik Diva Setiadarara, adik Fernanda Putri Agustina serta adik Ayin dari adik Dio Maktu dan tempat kantor sebentar. Kesediaannya Bapak Menawan serta Bapak Sutiman. Kami mohon untuk kesediaan berdiri sejenak untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada adik-adik kelompok 2 Tari Gambuak Retno Kusumo. Yang pertama adik Amanda Puspita Dewi, adik Natalia Mutiara Aryani, adik Mega Arum Kusumarini serta adik Dias Marlin. Waktu dan tempat kami atur. Sekalian foto bersama agar menjadi sebuah motivasi buat adik-adik semuanya. Tepuk tangan.
pembinaan untuk kelompok tiga. Hadirin yang berbahagia, dan yang terakhir, kami mohon kesediaannya kepada Ibunda Anita Wahyastuti Sarjana Seni untuk mendapatkan piagam penghargaan kepada adik-adik kelompok ini. Kepada adik Yani Permatasari, adik Nabila Sakir, Sakir adik Abel Kusumarewi, serta adik Sabila Sofi Romadia. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon dilanjutkan untuk foto bersama Ibu. Tepuk tangan untuk adik-adik kelompok tiga dari Tari Gambuang Retno Kusumo. Hadirin berian berbahagia, tanpa terasa acara demi acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini telah kita lalui dengan selesai dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan kami sebelum acara pada kesempatan siang ini kita tutup, kami mewakili dari keluarga besar Sanggar Wayang Gogong Surakarta mengaturkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu, serta kepada tamu undangan yang berbahagia, tidak lupa peserta wali siswa Tari Sawagu Sanggar Wayang Gogong Surakarta. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita harapkan bersama bisa menambah semangat dan motivasi buat adik-adik kita tentunya, agar supaya Sanggar Wayang Gogong dapat melahirkan generasi-generasi pecinta budaya dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Dan saya berbagi sebagai dua acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada tamu undangan yang berbahagia, saya ucapkan selamat siang. Wilujeng Guntur, wilujeng suang-suang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam budaya.
Thank you.
samping kono lho, Mas. Mau izin dibuka mawon rupo. Sap ge, 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Bebas kayak bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Mohon izin. Oh ya. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Oke. 1, 2, 3.